guys, welcome back to my channel. So hari ni saya nak cerita dekat korang, saya ada dua pekerja baru geng. Yang baru interview dengan saya pukul lepas buka tadi eh? Lepas buka. Pukul 7 tadi. Oi. Tadi pukul 7 lepas buka kenyang-kenyang. Ha, lepas tu dia datang interview nak minta kerja katanya. Bang, ada kerja kosong tak? Saya kena buang kerja je kat macam tu. So saya pun tengok muka dia sian sikit mula, tapi lepas buka perut kenyang kan, malas masa tu, suruh dia buat kerja geng. So ni saya kenalkan dekat korang dua orang pekerja saya. Syah tak ada geng. Syah dah tak ada. Korang jangan cari Syah dah. So kita ada dua pekerja baru. Mari kita perkenalkan dia. Tada. So bang, nama apa bang? Nama Daud. Nama Daud, nak panggil apa bang? Jingga. So pekerja yang pertama kita ni kita panggil Jingga geng. So yang kedua kita punya pekerja malam ni je. Ya tu dia. Dua alam. So yang tu can you call a name Culam? Golam? Tak ada lah, go geng. Diorang tolong. Tapi set tu Akil yang punya. So diorang free bosan-bosan katanya, baru balik kerja masing-masing, duk tolong kita kat bengkel ni. Lepas tu kawan kita ni keunggulan cinta dari sinar mata. Kacang lagu je. So yang tu kacang. Kacang dia ada kat sini. Dia bersama dia punya My Bag Tebu. Bling. Dan kita ada kat sini bersama kita malam ni Syakir. Yuhu. Alah geng, so tak ada apa lah geng. Kita hari ni kita dah siap 3 biji motor geng. Kita yang dekat korang 3 biji motor ni. So WASD dah running. Besok Sabtu dia boleh ambil. So kita dah siapkan. Oh, nombor plate tak ada. Motor ni, oh tu, Jenny pun dah siap, boleh ambil juga. Dan kita ada BLQ geng. So ni pun dah siap, korang boleh tengok. Mantul geng, ni dah siap basuh dah ni. Kita bagi siap package masuk, basuh ni. So ni dah cun dah ni. Mantap geng. Tu yang kita buat tadi. Kalau radio dia panggil apa? Radio. Tak, yang dia on air. On air. Kita on air lewat hari ni geng. So kita banyak kerja sebenarnya geng. Tapi tak apa, kita santai, free kita buat video geng. Hari ni saya nak jalan satu job. Yang ni agak urgent juga. So ni dia. Kita nak tembak clear ni geng. Nak tembak clear ni honeycomb. Ni kabel biasa. Biasa Anikom ni kena banyak kali lah geng. So korang temani saya geng. Saya pun pening kan ni. Sekejap geng, sekejap kita sambung. Mana? Hello guys. Hantar motor ke bang? Aduh ni, aku nak tengok. Jom kita tengok. Kita tengok geng. Hari ni kita bersama. Kita punya apa? Apa? Alah, apa kalau orang datang tu? Tetamu istimewa geng. Kita ada name mana nak? Tak nampak kan? Nampak. Gelap. Putih. Ini motor apa ni name? Motor Wananai Garage lah. Wananai Garage? Aku ingat Wananai main Evo je. Ada Zip pada? Still the boss. Oh, still the boss. Lagi buat koting. Koting apa? Buat polis lah, koting. Tak polis lah enjin. Okay. Tawan, aku buat hantar water plus. Ada dekat luar. Tak, ni tak ada pernah buka enjin ni. Kak Kasih lah. Boleh apa ni? Tak pernah buka. Serius lah. Ya bos. Tak pernah buka ni. Dara. Nalofa. Nalofa tak. Jalan ni, Jalan ni. Pun tak. So geng, kita nak borak-borak dengan ni sekejap. Korang nak tengok motor dia ni. Ni, korang tengok dulu. Asal lebihnya saya tengok. Mantap geng. Okay lah. Kerja siap? Siap. Nak beli motor tak? Ha? Nak beli motor? Tengok dulu. Agak-agak abang berapa nak jual ni? Berapa nak beli? Singgit setengah. Singgit setengah tak boleh bang. Demo tak kena bagi pun.
Ni mana naik? Korang kalau nak motor ni, korang boleh tengok kat ni. Lepas tu korang boleh offer harga kat dia. Dekat 10 tu, jangan order. Haa, dah kena up sikit. Ni semua full lori. Tahun 2000 apa ya? 11 saya tadi. 10 full lori. Enjin tak nak buka, masih dari. Tengoklah nombor plate WUM. Petrol ori kilang. Haa, petrol ori kilang. Angin ni. Daripada ni lah. Ya, yeah, ori shell. Angin ori shell. So, motor ni dia baru buat powder coating, geng. Dia baru buat powder coating dekat apa? Rejab. Dah hantar lah. Rejab. Auto Spa. Tengok, kau pun kenal kan? Abang Rejab. Tengok saya punya channel dia. Haa, ni. Motor Nip. Nip ada kat dalam pun. Kalau tengok kat sini, Abang Rejab punya hasil memang mantul. Nanti Abang Rejab boleh lah. Offer kat saya ke, D&D kat tepi ke kan? Nanti saya nak hantar kereta juga. Ha ni. Nanti mana tahu Abang Rejab tengok kan. Boleh lah ni. Saya punya ni ada abuk lah. Abuk dia lekat-lekat kadang-kadang. Aku bodek. Aku bodek. Ha ni. Mana tahu Abang Rejab offer saya pergi Abang Rejab punya spa ke kan. Nak koting-koting. Mantap. Kalau Abang Rejab buat saya tampak stiker Abang Rejab belakang tu. Ha. Tak layan je, geng. Hentikan kenderaan dah. Anjing, 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 anjing. Wow, 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 wow. Sama siapa macam anjing. Okey, geng, kita santai-santai. Oh, Chang, 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 Chang. Lawan Chang. Lawan Chang. Itu Yori. Anjing. Anjing. Kepala naik, Pak. Chang, Chang, diam, 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 diam. Hup. Sekali, Chang. Sekali, Chang. Bodoh, ni anjing. Kali hijang. Anjing lawan anjing. Itu anjing real. Ini anjing buatan. Dia boleh main bobo dengan anjing pula. Ne, namanya ne. Buat suara anjing. Santai kan. Aku dah offer lah tadi. Mana tahu Abang Rejab tengok kan. Dia nak buatkan sebilu aku. Ni apa nama? Jet. Anjing kau kucing ke? Anjing kacuk kucing. Tangan kering boleh pegang kan? Boleh. Oh, boleh. Kau jangan pegang. Tangan kau berpeluh. Sama lagi. Ui. Aku rosak. Habislah. Ni beli lagi sebiji, geng. Tak, tengok ni. Tengok je. Kita track Nissan Silvia S15. Mantap. Ini ada gecah. Spoil. Ada kod lah sini. Tak ada keluar rumah. Banyak paper. Tak, lagi dah. Kita bagi Abang Sefiro test. Kita test enjin Mavic Turbo ni, kan. Tengok panu tak panu. Mavic tak on pun. Ha? Tak on eh? Baru on. Tak on, esok baru on. Test Sefiro tu baru asal beza. Ui, amak. Nampak pendek sial. Oi, tak lepas pendek-pendek. Itu aku panjang tu. Yang ni aku bawa. Bang pasal Sepiro. Ini pakai van gila. Peroton bhai. Aku nak rasa duduk belakang jangan rasa tepu. Boleh tarik ya? Boleh lah. Tapi jangan habis ya. Oh, nampak muka kan. Nampak handsome tak dengan lampu biru ni. Cibet biru kalau merah. Highway ke mana? Nak bunyi sikit. Oh lama. Buat ucang. Mantap lah jang kereta kau jang. Uish. 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 Gakak lah. Ya sebab dah bon. Ya ke jalan clear. Push on. Jalan pendek, bot. Tak nampak lah jalan-jalan ni. Tapi best lah jalan kereta kau. Hmm? Best lah. Kau nak cari jalan panjang sikit? Cari jalan panjang lah. Tak dino lagi kan. Cakap besok dino. Tak lepas dino lah. Oh, okay. Lo jam. 0.9. Bus 0.9 brr. Bunyi.
Habis bunyi lebih ajang. Dia warning baik. Dah try layan low boost lah punya. Dia beza lah low boost dengan high boost. Low boost kan? Cok! Kecoh! Sini ya? Kecoh! Hahaha! Bodoh! Macam mana bunyi? Cam! Oh, enak! Saaah! 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 Boleh tarik kejang kita ni? Ha? Boleh tarik handbrake? Boleh lah drift. Tak payahlah kita kita ni. Gila ke apa? Selerak tu buang kau kat belakang lagi. Sekali lagi. Donat. Alamak. Cabut dress up. Kalau tadi tepat. Apa bunyi dia sedap lah. Macam mana? Cah! Dari segi power je nak, okey. Di power kita start daripada K1 lah. Ni. Lepas punggul. Lebih naik 3 orang, kurang kita rasa. Pegat. Orang ini lah, sibuk nak ikut. Kita orang ringan. Tak apa-apa lah. Sibuk pun nak ikut. Orang ringan mah. Dah main darah atas kan dia bau? Ni setting kan ni? Okey, setting. Aku macam drag ah. Ada loss control lah? Tak ada. Okey. Bunyi dia kuat siot. Bosem tayangnya. Dah. My bad. Tebu bosku. Rasa bang. Watch. My bad. Watch. My bad tebu bang. Memang buat hati. Nampak 4 wheel ni jang. Memang the poppy macam tu dia jang. Fui. Tadi gear 1 pun miss lah kan. Ke bulan bos. Ke mana? Gear 1. Ke bulan. Ada bulan dah yang? Itu bulan. Mana? Itu bulan lagi. Banyak bulan. Kira okey lah. Macam 3 orang starting kereta ringan. 3 orang? Okey lah. Macam 2 orang. Ha? Memang loose. Esok kita buat view lepas dyno pula. Esok aku pinjam kamera pergi dyno. Dekat dyno nanti kita datang. Kita tengok. Geng. Kalau korang nak tengok kita ni dyno besok, kita wong sasak pula. Kau dah helio je. Kau lap balik steering aku. Aku rasa memang puas hati jam kereta kau jam. Boleh kita buka bonet jam eh? Okey, silakan. Oh. Bok. Okey, kita buka bonet. Ada mana? Mantap geng. Private tebu wei. Mantap geng. Mantap gila nak kecil. Private tebu wei. Tak semua orang ada jang. Tu. Kan? Jarang. Ni apa ni? Pistol. Itu dia punya pistol. Ni Myvac bawah GSR. Kan? Myvac tebu GSR. Ni bunyi tadi ni. Memang mantap lah jang dia tengok. Tu kang? Kang lah. Kang lah. So, Cang, apa kau punya ni, Cang? Next proses kau ni? Next prosesnya, esok kita akan masuk management. Hmm. Kita tengok berapa horsepower boleh pergi. Tadi tekan benar macam nak, geng. Kalau dah masuk ni, aku rasa... hilang. Bulan? Bulan? Mana bulan? Bulan. Bulan tak ada. Hujan, tak dapat hujan. Jangan. Nyok. Tuti kurang. So geng, kita sambung kerja dalam jap. Kau cek apa? Panas tak panas semua. Oh, biru. Biru jang, jangan. Kena covid ni, kena covid ni. Tak boleh. Jauh. Kita sambung buat motor pula geng. Mantap, borak-borak lu. Alhamdulillah geng. Jangan. Selesai kita punya sahur jang ya. Ya jang ya. Tak. Sekali lagi jang. Kolok. Jingga makan apa ni? Jingga makan tu je lah. Makan tu je. Dia kecewa geng sebab hijau tak ada. Hijau. Tenang kedai hijau tak ada. Hijau tu saya dah berhenti tu geng lain. Orang ajar betul dia tu. Geram ke. Bos
lesu, buat kerja malas, pergi main basikal, pergi ngurai indon ke atas. Ay, berhenti kan dia, geng. Pandai-pandailah dia. Ha, harap dia tengok lah video ni. So, geng, kita lepak-lepak jap, ya. Makan-makan. Sekarang berapa? 4.22 pagi. Bersamaan baru start 12 Ramadan. Bersamaan baru start 12 Ramadan. So, alhamdulillah tahun ni puasa kita cukup. Mantap. Kacang? Penuh. Cukup. Hijau pula. Asyik. Asyik sebut nama hijau. Hindu? Hindu. Walaupun dah halau dia, tapi Hindu. Okay, geng. So, kejap lagi kita nak pasang barang tu, geng. Ah, tu. Kita nak pasang tu dengan bantuan jingga lah. Dekat kereta ni. Jingga juga yang kena buat dah. Sebab jingga ni, geng. Kau nak cerita apa lah. Budak-budak manjung. Dia ni memang power. Dah manjung dengan dalam ni? Ada tak budak manjung? Ada kan? Siapa tak kena jingga? Tak ada anjung ni. Siapa tak kena jingga, geng? Jingga kalau bawa kereta daripada jauh. Oh, jingga! Oh, jingga! Tak apa, jagi dia pasang. Ongeh, bui. Lek-lek dulu. Bagi turun dulu. Bagi turun dulu. Pontut-pontut dulu. Jagi kita buat kerja. Stay tune ni korang. Mantap lah, geng. Jingga, orek jingga, orek jingga. Orek. So, apa benda tu namanya? Ni. Papan. Papan. Dekat mana dia mana? Dia duduk dalam ke apa? Dalam ke. Kan. Saya ambil screwdriver bunga yang. Sekeru dah rebah bunga. So, yang ni kita ada kena modify ini. Kita kena ada modify ini. Sebab kita punya bateri kat sini lah, geng. Kan? Ya, sebab dia ada cover. Patutnya ni ada cover sini. Tapi dia ada baterinya kat sini. Kita kena modify ni. Kita kena modify ni, geng. Betul tak, Jingga? Betul. Aku minat betul lah kena cat tu. Sampai dalam dia udah cat. Sampai sini berkilat je. Licin. Thank you. Kat bawah pula letaknya tu. Alas. So, hari ni Jingga tolong kita, geng. Dia ni. Hijau tak ada, geng. Jingga yang ada. Sikit lah macam ni. Hijau dah berhenti. Hijau dah berhenti. Jangan sebut-sebut nama dia lagi, geng. Dia pelagak dengan saya, geng. Dia pelagak dah sekarang dengan saya. Dia start-start apa IG dia. Makin ramai orang follow, geng. Sebab masa dia first hijau, masa first dia kerja sini, IG dia yang semut merah tu 46. Semua merah 46 dia macam ni. Macam tu kan. 700 je followernya. Bila dia dah ada dalam YouTube kita ni, geng, naik 1000 lebih, dia punya riak, geng. Riak takabur. Ramai aku dengan dia tu. Aku rasa letak je lah jingga. Nak double tip ke? Boleh macam ni lah tukar mentol. Dia main selak-selak. Main selak je? Haa, dia main selak-selak. Dia tak pakai apa-apa ke? Okay. Tak pakai? Tak pakai. Dia tak ada safety. Oh, selak je? Haa, dia main selak je. Tengok sikit. Kau selak apa, Mok? Selak benda ni, geng. Kau ni salah faham. Selak ni. Nanti saya kena kecam. Nanti dia main selak-selak. Bising lah kacang ni. Dia sibuk sangat dengan main. Tak tengok ke hujan kat atas. Member pakai sunroof. Tapi waktu hujan, sunroof tu dia je terbuka. Tak pernah takung air. Takung air ni. Aku mula teringin ke nak pakai sunroof kat sini. Ya. Tapi masalahnya, ada jual lah model ni. Ada jual lah. Ada kan? Dia datang selling dengan body ke? Dia ada body sebiru ni, ada yang ada sunroof. Tapi masalahnya, yang masuk Malaysia tak ada. Semuanya kereta-kereta potong lah rasa. Ya. Tak tahu lah, geng. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Tapi minat juga sunroof ni. Bolehlah cari satu. So, kita apa benda tu? Oh, klip. Mantap lah, Jingga. Mantap. Kemut lah, geng. Baru satu, geng, dia pasang. Kemut lah, geng. Kena bayar lebih ingat dia ni, geng. Kena belanja tu, Ashley Mau. Tengah air ni.
Azimah. Air tebu kat tepi. Bukan tebu pek kan? Bukan, bukan. Tebu manis. Mantapnya. Ini. So geng, saya nak cerita kan dekat sini lah sikit geng. Kalau macam saya keluarkan satu baju kan, ya. Kalau saya keluarkan satu baju, agak-agak ada peminat ke dia. Siapa ada kaki-kaki designer? Siapa ada kaki-kaki designer yang boleh buat logo? Boleh PM Sam ah? Ha, PM WhatsApp ke IG? IG susah lah. IG dengan Facebook jarang sikit. Tapi WhatsApp lah kan. Korang boleh WhatsApp dekat Sam 012-344-5926. Ulangi 012-344-5926. So siapa yang pandai-pandai buat design tu boleh rojo WhatsApp kan. Kita bincang-bincang. Sebab saya ingat nak keluarkan satu baju. So baju tu nak logo lah Sam Kawadijan supporter ke apa ke. Nanti kita bincang dengan designer tu. Kemungkinan besar kita nak buat satu amal jariah eh. Ambil amal jariah, kita try jual baju tu. Half, separuh daripada situ keuntungan tu kita try salurkan dekat mana-mana yang memerlukan. Yes, betul lah. Kita try. Walaupun gelak-gelak juga, tapi kita kena tolong eh. So, siapa ada designer tu boleh PM saya dulu. Kita bincang macam mana. Dan kita keluarkan satu baju, boleh jual murah-murah. Separuh daripada keuntungan tu kita salurkan dekat yang memerlukan. Mantap kan? Sambung, pasang-pasang kan? Oh, dia memang anu eh? Ada kapet dah tu? Kapet meja kan? Macam kat rumah-rumah kampung lama tu. Kita aku cakap tadi, 10-10. 10-10? 2 biji? Ush. Tiba-tiba buat kerja. Tengok jingga. Jingga tu tengah operate. Sampai ya jingga? Sampai. Ha? Tengok sikit. Mana tangan buat kerja ni? Balik-balik tepuk sini okey ah. Oh. Oh. Saya balik-balik tepuk sini okey ni. Ha, tepuk ke? Tepuk sini ke? Pakai apa drill? Pisau je boleh. Ya. Jap. Benda yang kita boleh tepuk kan? Benda kita boleh tepuk. Kita try. Keluar balik. Kita tepuk-tepuk dulu. Kita tepuk-tepuk dulu kan. Kita try lah tau. Tepuk bagi dia terus. Mana tadi? Sini ujung ni kan? Kuat tak? Alah, senang betul nak tembus ni. Elok tangan. Oh, 14 sikit. Tunggu sikit. Ini plastik eh? Kertas. Kertas campuran. Nak lepaskan kabel bateri je. Sini kabel ni kita dah atas body. So nanti dia keluar kat situ, kita terus ikat. Sini tampak bateri. Try dulu geng. Kita try dulu. Mantap geng. Masuk lubang tu. Sana. Bagi kemas sikit kan dengan kereta. Kalau tak buka bonet atau tak barang kan, aduh, sepahnya. So kalau ada benda ni, nampak dia padat sikit. So kat sini dia tertutup. Sini dia tertutup. Ni ada nut ni, kita ikat nut. Sini nut. Bye. Nak balik lah, minta duit pula. Biar lu. Mana nak sepanas 10 tadi? So hari ni kita santai kan? Nak buat pulau. Besok kita buat sebab dah buat pulau. Gibayah. Jadi
Kak Noh mengamuk, aku paling pantang betul orang tu. Kita makan tak bayar. So kita sambung kerja-kerja balik. Ni kita tepuk-tepuk. Pusing-pusing. Bapak mentua aku, bapak mentua dia sebut ni. Bapak mentua aku sakit ni, aku nak ambil duit ni. Menipu je Kak Noh ni. Ha? Oh, apa sangat tu lah. Tak apa-apalah Kak Noh ni. Kita sambung kita punya kerja balik. Ya, dah tak? Sambung. Haa, sambung ke balik. Sayang. Ingat kawan aku suruh okay? Kacang dia nak saya. Penat penanya ni. Banyak kerja tadi buat. So, bagi dah siap ini kita payung kan? Sikit lagi ni. Sikit lagi ya? Kita tadi aku cakap sikit Oh, sikit lagi ni. Dia buat lawak pun tu, buat lawak. Cakap tapi tak tekan. First time Sikit lagi kan? Sikit lagi. Berarti kita dah ikat, sekarang ni kita nak pasang ni. Sekejap kita putus in. Sekejap lagi wire-wire tu, kita selit-selit je tepi tu. Baru dia kemas, mantap. Sejak-sejak je ni dia nak sorok semua wire, dia nak sorok. Wah, ni lagi merah ni masuk dalam ni. Ya, selit-selit je. Sempit lah. Ya, sempit lah ceritanya. Kau masuk dah dulu skru tu. Skru 10 tu. Aku masuk. Ha? Aku masuk. Tak, skru 10 tu. Oh, macam ni. Aku tak biasa dah buat kerja macam ni. Aku biasa buat kerja macam ni. Geng, dia kata bonet dia tu boleh masuk dia. Ngam-ngam. Yang penting pakai ring light je bos. Ring light je geng. Dulu buat live. Padat baik. Lighting man. Light man. Jang, kita okey jang. Katanya okey. Tidur lagi tengah malam ni. Tidur lagi kau bos. Aircon dah sejuk. Mana tengok air limau ni? Bantuan jingga, kita dapat menyelesaikan kita punya bonet. So korang boleh tengok ni. Lepas ni. Ngam-ngam kan? Okay, ngam cun. Luar dah ngam, dalam dah ngam. Injin ada sikit ni geng. Tapi ni yang paling penting. Kalau besok kena tahan, baik je. So, ish. Tapi, Sam. Aku rasa dia orang nak request lah nanti. Cuba saya masuk. Saya masuk. Nak tengok muat tak muat. Besar pun niat ni. Haa, cuba try. Saya malu-malu. Boleh buat magic tak? Buat magic eh? Buat magic tak? Haa, try. Aduh. Muat dah nak masuk. Macam try. Ni challenge ni? Haa, challenge. Haa, bagi. Bagi aku bagi. Macam paksa ke? Tak paksa. Okey. Dah. Oi, lemas. Okay, bye. Okay, geng? Dah. Dah. Bye-bye. Tidak. Sam, apa tu? Lepas. Apa tu? Eh, hey, apa tu? Tangan tu. Oh, no.
Siapa yang pilih yang sebiru ni? Kan? Dia punya ni kan? Dia punya ni. Oh ni. Kalau kan dia tertutup kan? Tapi kalau kita buka, kita ada tempat makan. Dan yang paling bestnya kat sini kan? Oh. Dia boleh pergi belakang. Tapi badan Sam tak muat nak lepas dia tadi. Tapi anak Sam lepas ni. Hai. Ha, tu yang bestnya tu. Kau nak simpan barang ke apa ke kan, macam anak tumpahkan susu. Ha, kita ada tisu, kita letak kat sini. Ha. Mana tisu? Ada sini. Ha, macam tu. Kau ada apa? Bawa datuk ke apa kan, ada tak ada tak beg kan. Ada duit ke? Boleh lah tak kat belakang tu. Ya. Boleh. Tapi sakit tu. Ambil pula orang minta maaf. Ni apa hal ni? Ha, ni mesti kacang. Tak ada orang lain dah ni. So ni dah settle. Tak sini ni kasut rela saya ni geng. Besok kalau kena tahan cik pegawai ke? Tak, saya rela. Rela aku pujuk. Rela aku pujuk, kena pakai kasut kilat. Okay. Ini saja kita boleh buat ini. Dengan borak-borak tadi, harap korang semua terhibur. Weh, penau. Harap korang semua terhibur dengan kita jumpa tadi kawan-kawan. Kita jumpa tim. Kita tengok pekerja baru kita. Dunia tipu-tipu geng. Ha, so dah siap barang ni. So terima kasih kerana melayari channel saya geng. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jumpa di next video kita. Assalamualaikum.